Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Selamat datang kembali di FC24 Gelandang Karir Mode Ivar Gender Journey. Nah, mari kita lanjutin lagi latihan ketahanan mental di sini ya teman-teman ya. Mari kita lihat seberapa jauh Ivar Gender bisa melangkah dengan lu tahun-tahun yang mana sekarang ada di peringkat 19 klasemen zona degradasi. Sedangkan peringkat satunya udah nyentuh 24 poin dengan 7 kemenangan. City udah balik ke puncak ya. Kemarin masih Everton. Ini dia lu tonton ceritanya 10 pertandingan cuma imbang 4 kali, kalah 6 kali. Kemarin kita dihabisin sama Arsenal sama Chelsea ya. Dan sekarang ceritanya kita bakal lanjut dulu. Kita bakal terus berusaha sih. Kita bakal berusaha di sini, kita bakal lawan Brentford. Tim peringkat 3. Kita peringkat 19 dengan 4 poin. Kita lawan tim papan atas lagi. Entah ini gimana ceritanya ya. Kita bisa bertahan di sini atau enggak ya, teman-teman. Kita lihat aja. Rating sih udah nyentuh angka 79 tapi masih belum bisa berbicara banyak, man. Padahal rating 79 tuh udah tergolong tinggi. Oke, kita padahal baru naik dari Liga 2 Inggris ya ceritanya. Dan ini di Liga Premier kayak gini terseok ya. Oke, tutup bagus. Sini balik. Nah, pindah flank kiri. Oke, kanan terlalu rame. Pindah. Kuma lebih bingung sendiri tuh, gak ada playmakernya dia. Gak ada yang bisa dikasih bola dong. Juga jelas, men. Oh, dapet. Ya. Oke, dikasih belakang dulu. Oke, lanjut. Oke, ke kanan. Men, saya udah minta bola biar ke kanan dibalik. Astaga. Oke, dikasih. Oke, kontrol aja. Kosong depan. Woi. Lawan Arsenal sama Chelsea aja gak gini banget. Men. Please lah. Aduh, kipernya sampai ganti, men. Nah, dapat. Lewat. Oke. Oh, gak bisa digocek dia. Nah, dapat. Nah, dapat. Oke, aduh. Dikit lagi, men. Kanan ada. Oke, kanan ada. Nah. Men, Adebayo. Oke, dapat. Oke, bisa ini. Oke, tengahnya dibiarin kosong dan oh, kebaca gak pelanggaran tuh. Oke, kanan lari. Nah, terobos, men. Aduh, men. Sabar, Brentford. Aduh, dapat ini dia. Dapat momentum dan selesai. Aduh, ngantuk banget, cuy. Rekaman malam-malam capek ya. Oke. Ini dia gol pertama dari kaki Brentford dari pemain Fujimoto. Wow, Jepang ya. Oke, lewat. Ah, lewat. Bagus, ngapain Anda? Bagus. Nih, dapat. Gila kayak gitu loh gender mainnya, Me. Ya Allah, makasih banget. Seriusan makasih banget. Oke, udah. Ah, selesai. Lagi-lagi kalah gini terus aja sampai nanti, men. Gila, kita aduh makin di bawah nih. Makin di bawah performa, lihat ya. Rapot pemain kita. Astaga, red center back kita bagus. Malah saya tertinggi kedua nih, bener-bener parah seriusan. Enggak bisa apa ya, sekali aja menang. Oke, masih di peringkat 19. Tapi Crystal Palace belum main sih. Leeds United juga belum main. Oke, kita lanjut aja langsung lawan Aston Villa di sini. Dan tentu aja nggak ada tim yang tertarik udah. Nggak mungkin ada lah yang beli kayak gini, men. Ada ratingnya segini, tapi... aduh, gimana ya? Kayaknya di FC Utrecht juga bakalan sama aja. Atau harus ke liga yang kastanya lebih anu kah? Gak begitu kompetitif ya, kayaknya harus gitu ya, ke liga-liga lain kayaknya yang gak terlampau kompetitif. Oke, kita lanjut dulu lah Aston Villa. Sorry, gak saya lihat peringkat berapa, udah puyeng saya, seriusan saya udah puyeng. Berat banget men, jalanin tiap pertandingannya men, suntuk. Balik mundur, ya Allah, posisinya benar-benar nguntungin mereka loh. Saya gak paham backnya men, formasinya hancur, compact defense-nya gak ada. Gila. Kalau saya pasti tadi nggak saya umpan sih, saya tendang sendiri. Tapi di back heel ya, di back pass, Pouri out, selamat satu gol. Noah bawa tuh.
Eh, kema. Oke, rebut-rebut. Ya Allah, kan. Dilihatin doang, wah bolanya lewat, cuy. Nah, oke. Oke, bener kan? Udah lihat sendiri ya back sama kipernya gimana, teman-teman? Itu loh, jangankan yang apa? Yang ngasih crossing ditutup. Jangankan yang ngasih crossing ditutup, yang heading aja enggak ada yang jaga, cuy. Sini aja udah, enggak usah sok-sokan passing ke kiri Anda. Bagus banget loh seriusan tadi yang ngasih passing itu. Oh kan, bagus banget dikasih umpan. Ah, hilangin aja bolanya. Ah, seru nih kayaknya kalau bolanya hilang. Gak usah sok-sok di Liga Inggris aja udah. Nanti kalau udah bener-bener ada tim yang mau, baru pindah. Oke. Nah, dapat lagi. Lewat, bagus. Bagus. Lewat. Wow, dibaca. Kenapa kanan gak ada yang lari sih? Seriusan saya butuh sayap kanan, men. Nah, dapat. Nah, nih. Nah, bagus kan tuh. Hati-hati Adebayo. Please, please, udah gak usah lama-lama. Nih, lah. Oke, dikasih kita. Oke, kosong tuh. Nah, maju, maju. Nah, dapat. Bagus. Aduh. Oke, lanjut dulu. Us. Gila, 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 gila. Seriusan, gila. Kita dapat bola itu aja pertanyaan saya udah kapan? Astaga. Oke, men. Gila, gila, cuy. Ini lihat, cuy. Astaga. Kita nyoba nyerang dari kiri sih. Saya central tank. Makasih banget lo udah tahu saya lari dikasih bola. Makasih banget. Seriusan, maju aja kiper. Oke, bagus banget kiper. Ini legendary kayak gini, cuy. Bagus, kanan. Nah, lari. Kenapa gitu diem aja nggak lari? Kenapa nggak? Oh, ada yang dapat bola nih. Waktunya buka ruang. Kenapa nggak kayak gitu, men? Seriusan. Ya Allah. Aduh, selesai, men. Udah 4-0 makin terbenam di zona degradasi. Udah nih, kita pindah ke Liga 2 Inggris dan saya harus pindah. Kita cari liga. Liga-liga yang enggak terlalu berat udah. Kompetisinya yang enggak terlalu berat. Enggak begitu kompetitif udah. Kita lihat nih performanya ya. Nah, silakan dinilai sendiri udah, men. Rating saya 7,0, bisa dilihat yang lain ya udah. Bisa dinilai sendiri. Oke, kita lihat apakah kita berada di paling bawah zona degradasi ya. Kita lihat nih, kita lihat. Oke, enggak, masih di peringkat 19. Kita bisa ngejar Leeds United nih kayaknya. Kalau bisa, gitu aja sih, simple. Ini kita berikutnya pindah ke Latium aja sih. Atau mana ya yang mampu ya, kayaknya ya lu tonton. Tapi kayaknya pindah ke Latium, please. Bisa nyetak 21 gol lagi berikutnya. Oke. Saya akhiri videonya sampai sini dulu aja. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.